pada siang hari ini kita dari Polres Jakarta Utara akan melaksanakan rilis terkait pengungkapan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan musisi atau drummer dengan inisial nama JH yang melakukan kegiatan penyalahgunaan narkoba ini di tengah wabah COVID-19 yang sedang melanda di tempat kita pada hari Jumat tanggal 4 September 2020. Dapat saya jelaskan kepada rekan-rekan sekalian, kejadian ini terjadi pada tanggal 2 September 2020 pukul 14.30 WIB. Lokasinya di Hotel C di daerah Jakarta Utara. Dengan tersangka yang pertama inisial JH. Pekerjaannya drummer atau musisi atau DJ remixer. Usianya sekitar 45 tahun dan alamatnya di Semper Timur, Jakarta Utara. Kemudian tersangka kedua dengan inisial MY yang berperan sebagai kurir. Pekerjaannya adalah karyawan swasta, usia diperkirakan umur 44 tahun. Alamatnya sama, Semper juga, Jakarta Utara. Kemudian kronologis kejadiannya dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan. Berawal dari informasi masyarakat bahwa di salah satu hotel di wilayah Jakarta Utara ada yang dicurigai orang yang menggunakan atau melakukan penyalahgunaan terhadap narkoba. Lalu informasi tersebut ditindaklanjuti oleh unit 3 Satres Narkoba Polres Jakarta Utara di bawah pimpinan Apakah Jalan. Setelah dilakukan pengecekan ternyata benar. Pada tanggal 2 September 2020 sekitar 14.30 WIB berdasarkan informasi masyarakat diduga adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh JH musisi. Kemudian ditemukan adanya gerak-gerik yang mencurigakan dari tersangka MY yang sedang menunggu seseorang. Setelah dilakukan interogasi diakui bahwa benar barang tersebut didapatkan informasinya bahwa TSK MY sedang menunggu TSK JH untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu. Lalu dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap kedua TSK dan ditemukan barang bukti jenis sabunya. Berdasarkan pemeriksaan awal, sementara untuk TSK JH diketahui sudah semenjak tahun 2002 menggunakan narkotika jenis sabu ini. Namun sempat berhenti menggunakan narkotika dan mulai aktif kembali sekitar 2 bulan yang lalu. TSK JH diketahui merupakan seorang musisi dan pernah menjadi bagian salah satu dari grup band terkemuka di Indonesia sebelum yang bersangkutan keluar dan membentuk grup band baru. Atas perbuatannya tersebut, kedua TSK dibawa ke Mako Polres Metro Jakarta Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, kedua TSK ini positif metafetamin jenis sabu. Barang buktinya bisa dilihat di depan. Kemudian pasal yang kita sangkakan, pasal 114 ayat 1, subsidiar pasal 112 ayat 1, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda sekitar 1 miliar rupiah, paling banyak 10 miliar rupiah. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan. Selanjutnya, kita akan melakukan pengembangan terhadap pemasok barang yang berada di atas JH. Yang kita dapatkan 0,3 gram, 0,34 gram. Ya, alasan JH memakai narkotika? Alasannya menggunakan narkotika sampai saat ini hanya untuk kebutuhan saja, untuk menyimpan.
Dan Dan pada saat penangkapan dia lagi sakau, dia lagi sakau Dan. Kenapa? Lagi sakau saat penangkapan. Sedang menunggu barang. Ya, sedang menunggu barang. Kemudian darah dan urinnya positif metamfetamin, berarti sebelumnya sudah menggunakan. Ya. Bapak juga pelaku ini mengedarkan untuk memberikan dengan temannya kalau tidak menjual. Kita masih dalami nih Pak, ya. Kita masih dalami. Nanti perkembangan lebih lanjut, hasil penyidikan akan kita sampaikan. Dan untuk pemakaian apa selalu di tempat lain, setelah di hotel, di hotel atau tidak harus di hotel? Dari pengakuan yang bersangkutan, ya bersangkut yang bersangkutan menggunakannya tidak tepat, tidak tepat. Ya. Ada lagi? Dari 2002, namun sempat berhenti sebentar, kemudian 2 bulan yang lalu menggunakan kembali. Ya. Saya rasa itu rekan-rekan. Terima kasih. 2002 sempat memakai, berhentinya tahun kapan Pak ya? Berapa? Saat itu 2002 sempat memakai, lalu berhenti sebentar, lalu 2 bulan lalu pakai lagi, jadi sempat berhenti itu di tahun kapan Pak? Pernyataan dari yang bersangkutan itu masih simpang siur yang belum ada kejelasan. Dia sempat berhenti, mengatakan berhenti, kita tanya kapan berhenti dan kapan mulainya lagi, itu masih simpang siur. Yang jelas pengakuan dia terakhir 2 bulan kemudian, ke 2 bulan yang lalu baru mulai lagi. 2002 pakai sabu juga Pak, apa ya, beda jenis? Ya, pakai sabu juga dari sejak 2002 ya. Baik, rekan-rekan, terima kasih banyak untuk penanganannya. Ya. Kita sekarang foto bareng. TSK mau ngomong nggak, Dan? Dan TSK ngomong kan? Ada yang pengen sampein, yang mau disampaikan. Ya. Sebagai musisi mau menyampaikan maaf besar-besarnya, dan saya tidak akan menggunakan lagi. Apalagi teman-teman juga yang masih menggunakan, tolonglah berhenti. Ini sudah baik, dan untuk kesehatan juga tidak baik. Alasan menggunakan apa? Saya pikir waktu itu cuma kangen-kangen aja, karena waktu itu berhenti. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.